Istri lo lagi kelaparan. Kalau kelaparan ya begini ceritanya ya pemirsa ya. Aduh, siang-siang begini enaknya kita makan apa ya? Enaknya makan apa ya? Makan yang bisa dimakan aja. Ya, itu yang paling penting. Dan yang paling penting halal ya. Oh, ini nih. Mas. Mas muter balik deh kayaknya ini, Mas. Ini makanya di sini nih, roti pisang bakar. Namanya aja udah enak tuh. Kita harus cobain di sini nih makanannya. Nah, kita harus cobain nih makanannya nih, pemirsa. Kayaknya enak banget di sini makanannya. Kita udah nyampe nih di roti pisang bakar Warung Komando. Dan tahu nggak yang punya siapa? Katanya yang punya warung ini adalah artis cantik. Istrinya siapa? Istrinya komedian terkenal yang handal ya, dan juga anggota DPR. Hai, sekarang aku sudah sama pemilik restorannya. Tahu kan yang tadi aku ceritain, yang punya ini adalah istri komedian handal dan juga istri anggota DPR. Wuh, cantik banget. Saya nggak pede di sampingnya. Ada siapa? Ada Mbak Fiona. Apa kabar? Baik, saya nggak pede deket dia, saya anggap 10 nggak sih? Ya ampun. Kayaknya saya harus banyak belajar. Ketemu senior malu. Ya ampun, ini gimana nih kok bisa restorannya seunik ini sih, Mbak? Memang Mas Eko itu kebetulan hobi barang antik gitu. Terus kebetulan juga kita berdua itu memang orangnya senang kuliner. Jadi kita tuh kalau ada kuliner baru gitu yang ini enak loh, pasti langsung ke sana. Dan kebetulan teman-teman saya juga banyak yang senang kuliner ya. Jadi dia kasih tau kayak di daerah mana sampai terpencil-terpencil tuh kita cari. Terus tiba-tiba sebelumnya juga memang kita udah pernah punya restoran di Tenda Semanggi, tapi akhirnya pindah ke sini. Cuma itu konsepnya beda. Akhirnya kita bilang kalau memang mau buka restoran yang baru, minimal konsepnya itu harus yang beda. Beda, nuansanya juga harus berbeda gitu ya. Bikin yang kayaknya tuh jarang lah. Iya, gitu. Jarang. Lucu loh konsepnya itu tadi begitu masuk dari luarnya, begitu nemu ini kok banyak foto-foto seperti ini. Ya di dinding-dindingnya memang Mas Eko sama Mbak Fiona sendiri yang cari. Ya, kebetulan yang lebih banyak cari Mas Eko. Aku sebenarnya kurang begitu suka gitu, tapi karena ngelihat dia kok kayaknya ya juga ya lucu-lucu ya, barang zaman dulu gitu. Maksudnya kepikiran orang zaman dulu tuh udah pinter loh gitu. Iya. Cuman kan sekarang kita tinggal modifnya aja yang zaman sekarang gitu. Jadi zaman dulu disatuin sama zaman modern gitu ya. Konsepnya keren banget. Katanya ada di atas lagi. Ada. Ini kebetulan soalnya ada 2 lantai, di atas juga sama barang-barang antik. Banyak lah barang-barang antiknya. Tapi kayaknya di sini bukan cuma makanan berat ya, Mbak ya? Di sini campur ya, ada snacknya juga, ada macam-macam lah. Pokoknya di sini menunya tuh sampai 300 lebih. Oh, banyak banget. Berarti kalau makan di sini bisa puas. Nah, kalau harga ini gimana nih? Biasa kan kalau misalnya mau, apalagi anak-anak kuliahan tuh kan pengen cari tempat nongkrong yang asik, terus bisa makan banyak yang enak. Tapi harganya nggak terlalu gimana gitu. Kalau untuk harga bisa dibilang ini sangat ngat-ngat banget gitu, karena kita masih ada kayak misalkan bakso aja 15.000. Bakso 15.000. Terus juga kayak roti-rotian tuh cuma 20.000-an nggak nyampe gitu. Terus kita juga ada paket yang makan roti udah sama minumnya gitu. Pokoknya bener-bener hemat gitu ya. Harganya murah banget dan murah makanannya enak banget. Di sini menu spesialnya apa, Mbak? Di Warung Komando dan Roti Bakar Gifari ini ada, kalau untuk dari Warung Komandonya kita punya ada
sop iga bakar. Sop iga bakar. Terus ada sate ayam. Sate ayam. Ada soto ayam. Ada tahu bom. Tahu bom. Terus ada bebek ayam mercon. Oh, terus gitu. Kalau dari Givarinya, rotinya itu enak banget. Rotinya. Sup-supnya. Terus juga dia juga punya sop buntut gitu. Jadi kita komplain. Oh, kalau gitu bedanya apa sih sop buntutnya misalnya nih, atau sop iga bakarnya? Bedanya sama warung-warung tetangga-tetangga yang lain itu apa bedanya sih? Bedanya pasti di rasanya. Di rasanya. Rasanya yang kita punya tuh boleh dicoba deh, boleh diadu. Boleh diadu katanya, boleh rasanya. Iya kan? Mungkin juga cara pembuatannya ada yang spesial juga kali ya. Kebetulan juga memang chefnya itu juga dia punya resep spesial yang resep orang-orang spesial. Jarang punya. Berarti lebih maknyos ya kan? Kalau minumannya? Minuman banyak, ada teh tarik. Yang spesialnya? Yang spesial di sini sih ada teh tarik ya. Maksudnya ya, ya mungkin di mana-mana teh tarik ada gitu. Tapi untuk di tempat kita ini dengan sesuai dengan tema kita bikinnya ada yang teh tarik. Terus juga ada yang sop durian tadi. Terus juga ada jus-jusannya banyak. Jus-jusannya banyak. Yang pasti jusnya itu fresh-fresh semua ya. Tadi udah dicobain sama Gipri. Kalau gitu kita langsung aja kali ya lihat di lantai 2-nya ada apa sih? Katanya unik. Kita lihat tuh barang-barangnya ya. Ayo. Kita langsung ya, Mbak ya. Ayo. Ayo. Kamera yang masih digulung-gulung itu ya? Iya. Iya kan? Ini juga. Oh. Kalau ini banyak dari luar. Kalau ini sih sini lah. Ini kan zaman dulu. Kotak makeup zaman ini. Oh, ini kotak makeup loh. Oh, berarti zaman sekarang juga ngikutin kotak makeup zaman dulu ya? Iya gak sih? Zaman dulu tuh terkenal banget ya. Iya, masih ada gemboknya juga tuh. Masih ada gemboknya. Lucu, ini ada jahit-jahitannya juga. Ini pasti dari Indonesia ya? Oh iya, ini batik nih, buat capannya batik, kain batik. Cap-capan batik gitu ya. Terus banyak lagi gitu. Masih banyak lagi? Masih banyak, cuman karena kemarin sempat ada reno, kan jadi barangnya banyak yang kita taruh dulu gitu. Takut barangnya sebenarnya lebih yang takut dipecah. Kalau kayak gini perawatannya cuma dimasukin dalam lemari ini aja berarti? Biasanya setiap seminggu sekali itu dibersihin. Dibersihin, yang debu-debunya itu ya. Dilapin. Soalnya kan apa ya, barang antik kan ibaratnya memang jaganya tuh beda. Ini nih lucu ya, ini dapat dari mana nih? Kalau inget nggak, Mbak? Kayaknya ini Mas Eko yang beli ya. Kebanyakan dia juga hunting dari luar daerah. Dari Jakarta juga banyak. Gitu ya. Kalau untuk harga? Harganya gimana nih? Harga relatif. Ada yang memang kalau seandainya barang itu susah didapat, pasti lebih mahal. Oke, kita tanya nih, range-nya kira-kira berapa gitu ya? Range-nya kira-kira berapa? Range-nya yang paling mahal berapa, yang paling murah dia berapa? Paling, kalau untuk paling murah sih pasti motor. Tapi kalau untuk barang-barang seperti ini, kurang lebih paling mahal itu kayaknya gak nyampe 10 jutaan deh. Gak nyampe 10 juta, pemirsa. Iya, gak nyampe 10 juta. Baiklah. Coba lihat deh, yang sebelah sana lihat nggak? Itu yang kayak baju apa? Baju perang. Baju perang gitu ya? Dapat. Itu dapat dari mana sih, Mbak? Itu Mas Eko. Kayaknya semuanya Mas Eko. Rata-rata ya, memang dia yang senang hunting gitu. Paling kalau aku ikut misalnya nemenin, yaudah kamu sini ya, puter gitu. Oh gitu. Jadi duduk nungguin. Aduh, Mbak Fiona dari tadi sebelum nyampe sini tuh saya belum makan. Jadi lapar. Ayo. Pemirsa, saya lapar. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah nyampe
sepuasnya. Mbak Tiana, dapur dulu. Iya, ayo. Mau lihat dapur dulu sebelum makan, ya kan? Iya, lihat dapurnya. Yuk. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah ada di dapurnya dan aku pengen cobain masak sop iga dulu nih. Kebetulan ada kokinya dan katanya. Depan ya. Oh, mau tunggu di depan? Atau mau lihat aku masak dulu? Mau cobain hasil kamu rasanya. Jangan dicobain, ya. Bisa muntah. Oke, bye-bye. Iya, iya, iya. Makasih, Mbak Fiona. Dah. Ya, nah, masak juga. Kita pertama ambil ini ya, Mbak ya. Mbak yang ambil ya. Oh iya, boleh, ya. Boleh. Mbak kan yang mau masak. Apa? Ini iga. Iganya atau buntut. Taruh sini mau bakar dulu kan, Mbak? Oh, dibakar dulu. Pemirsa, aku lagi bakar iganya nih. Sop buntut, sop iga ya? Sop iga. Sop iga bakar ala Chief Bishop. Dan Gifty Low Low Low. Nah, pemirsa, sekarang sop buntutnya udah di depan mata. Kalau itu tadi udah matang. Iya, sekarang mau cobain. Tapi kalau lihat dari warnanya nih, coba nih pemirsa lihat nih warna cabenya. Menggoda. Iya kan? Kita coba ya. Sebelum makan baca doa dulu ya. Ini ya. Biasa tuh kalau buntut tuh, dia kan dagingnya kayak masih ada kayak lengket-lengket gitu ya Mbak ya. Tapi kalau ini nggak begitu lengket ya. Mantep ya, bumbunya mantep ya. Jadi tingkat kematangannya tuh pas. Tapi bener loh, pemirsa ini enak banget. Belum. Enak loh. Alhamdulillah pemirsa, saya udah bisa makan enak, makan kenyang. Jadi waktunya saya berterima kasih kepada Mbak Fiona yang udah ngasih saya kesempatan untuk jalan-jalan ke restorannya yang unik ini dan yang makanannya yang lezat-lezat ini. Terus buat kalian-kalian yang pengen nongkrong, pengen hangout atau pengen makan siang bareng sama teman-teman, boleh banget nih, gue rekomendasiin tempat ini. Nah, kalau misalnya buat yang lagi nonton nih, pengen mampir ke sini, pengen makan, pengen cobain makanan di sini tuh, coba alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Dr. Saharjo Raya nomor 1, Warung Komandan Roti Makan. Jadi pemirsa yang pengen mau datang, pengen makan, Pak atau mau hangout juga boleh ya datang ke sini, nongkrong-nongkrong bareng teman-teman buat makan siang atau santai, boleh datang ke sini. Harganya murah, enggak terlalu mahal. Dan makanannya udah pasti enak. Enggak peres. Beneran, ini enak makanannya. Ya. Jadi jangan lupa datang. Makasih ya, Mbak Fiona ya. Terima kasih ya. Oke pemirsa, kita sudah selesai berkunjung di Warung Komando. Perut aku udah kenyang. Kita juga udah lihat-lihat isinya apa, pernak-perniknya.
pokoknya semuanya serba unik ya. Jangan lupa buat low-low yang pengen datang ke sini, silahkan. Murah, enak, pokoknya mantep ya. Gue rekomendasiin banget nih. Dan jangan lupa juga video gue ini ya, video kita, channelnya Komando, jangan lupa di subscribe dan di like and share juga kalau bisa ke semuanya ya, viewers-viewers YouTube yang ada di dunia ini. Pokoknya di like, di subscribe, di share. Oke, akhir kata saya Givri Low mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Muah.